Halo, ketemu lagi. Mungkin hari ini kita di channel 69ing kita mau unboxing nih. Kebetulan ada barang yang agak sedikit rare untuk Jimny. Nah, ini barang paling banyak orang cari. Banyak banyak banget orang yang cari. Karena barangnya sendiri agak sedikit rare. Nah, ini di sini apa sih ini? Ini tuh jam dashboardnya Jimny Katana, Jimny SJ410Q, SJ30. Mungkin kita kalau di Indonesia lebih nyebutnya mungkin ke Jimny Sierra dan Jimny Super. Ini jamnya, kebetulan kita juga jualan, kebetulan ya kita jualan di Tokopedia, di Instagramnya juga bisa di follow di Jimny shop.in. Nah, itu Instagramnya kita. Nah, kita mau unboxing nih untuk hari ini. Kayak apa sih jam ini sendiri pun, karena jam ini sendiri pun istilahnya banyak yang cari dan rare juga, sulit untuk dapetin barang ini. Nah, kebetulan di kita ada stoknya kurang lebih 3 unit. Jadi kalau barangkali ada yang berminat bisa menghubungi kita dan juga bisa langsung order juga via Tokopedia atau bisa menghubungi kita juga di Instagram. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kita langsung aja, nggak usah banyak ngomong ya, kita buka ini. Apa aja sih yang didapat dari satu set di dalam box ini, satu set jam ini? Yang kita dapat sendiri awalnya itu jam. Nah, jamnya ini tuh dia bentuknya bulat. Dia bulat. Nah, dan ini masih originalnya dari Jeco. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, jam ini sendiri pun istilahnya sebagai aksesoris. Nah, ini kelebihannya, unik. Kalau saya nyebutnya uniknya dari kita memiliki kendaraan Suzuki, itu aksesorisnya itu waktu kita beli ke dealer mobilnya itu aksesorisnya itu nggak dijual satu set, jadi dijualnya terpisah. Jadi kalau kita koleksi mobil Jimny itu jadi kayak kita ngumpulin puzzle satu-satu, kita lengkapin itu aksesorisnya. Wah, repot bener. Tapi justru di situ kalau mungkin banyak orang bilangnya repot ya, dan harga aksesorisnya pun lumayan gila ya. Tapi enaknya itu apa, kalau untuk kita sebagai penggemar, kita hobis, itu tuh kayak apa ya, kayak kita ngumpulin puzzle. Jadi istilahnya kita itu unik aja, unik. Jadi kita kumpulin satu-satu walaupun harganya ngeri juga loh ya. Nah, kurang lebih ya, bentuknya tuh kayak gini, ini bulat, ini kurang lebih 2 incian kalau nggak salah. Nah, ini posisi belakangnya sudah dengan kabelnya. Nah, selain daripada jamnya, ini utamanya ya, jamnya ini sendiri, di sini kita dapat ini klem. Klem ini untuk sambungan kabelnya. Klem ini ya. Dan juga kita dapat instalasi kabelnya juga yang nanti kita masukkan ke dan di sini sudah dilengkapi dengan, kita buka, di sini udah dilengkapi dengan apa ini namanya, ampere, kurang lebih 20 ampere ini. Jadi kalau misalnya terjadi korslet atau apapun, yang putus ini dulu baru ke jamnya. Jadi udah arusnya udah diputus lagi, udah diputus duluan. Jadi biar apa, biar nggak ngerusak ke jam utamanya. Ini, jadi ini kabelnya, kabel instalasi. Jadi semuanya lengkap. Nah, selain itu juga kita dapat klem. Ini klem untuk dudukan jamnya sendiri. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini klem dudukan kabelnya. Jadi biar dia nggak kemana-mana. Kalau kita pas masuk ke dashboard, dia nggak akan kemana-mana. Selain itu juga di sini kita dapat manual instruction pemasangannya. Nah, bisa dilihat ya, biarin muka saya ketutup.
Ini manual instruction ini, ini untuk cara tata cara pemasangan jam ini ke untuk diaplikasikan di mobil Jimny-nya. Jangan lupa jam ini khusus untuk Jimny SJ410, SJ410Q, SJ410V. Istilahnya mungkin kita lebih menyebutnya Jimny Sierra, Gen 1, Gen 2, Jimny Super. Pokoknya yang istilahnya yang dashboardnya itu ventilasinya bulat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau untuk nanya harga, berapa sih ini harganya satu set ini? Satu setnya ini nih kita jual kurang lebih 6 juta rupiah. Ya, istilahnya ada barang ada harga ya, karena ini barang kesatu udah nggak diproduksi. Stop continue udah nggak diproduksi. Kedua, mereknya Jeko. Jeko itu merek legendaris untuk mobil-mobil Jepang. Aksesoris legendaris jamnya mobil-mobil Jepang. Jadi barangkali ada yang berminat ataupun mau tanya-tanya dulu juga boleh, mau datang ke rumah saya juga boleh. Itu informasi udah lengkap ya, kita mau di YouTube, mau di Tokopedia, mau di Instagram, kita semua sudah informasi kita full di sana, ada nomornya, ada emailnya, kalian bisa hubungi ke sana. Dan kalau ada yang berminat, kurang lebih ini harga untuk jam ini satu set kita jual 6 juta rupiah. Barangkali ada yang berminat. Kita stok kurang lebih ada 3 sampai 4 unit lah kita punya kurang lebihnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk para penggemar Jimny nih ya, istilahnya apa ya, aksesorisnya itu punya mobil Jimny, aksesorisnya masih ngeblong, masih agak kurang gimana gitu ya. Istilahnya untuk para penggemar hobinya, penggemar berat Jimny ini wajib punya biasanya. Ya kurang lebih kayak gitu. Sampai ketemu lagi di unboxing video-video selanjutnya dari 69ing. Jangan lupa follow kita di YouTube, subscribe, ataupun di Tokopedia juga atas nama Bad Jeskut itu kita juga ada. Terus di Instagram nama toko kita itu jimnyshop.in. Nah, itu bisa dicari. Kita khusus untuk Jimny-Jimny. Kurang lebihnya kayak gitu. Sampai ketemu lagi di video-video unboxing selanjutnya. Terima kasih.